semakin lebat. Tapi saya bertahan untuk tetap bertahan di sini karena saya suka sekali dengan senjanya di Setu Sawangan ini. Oke, teman-teman. Kali ini ada seorang pemancing. Saya akan bertanya-tanya dengan seorang pemancing ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf ya, Pak ya. Saya mengganggu Bapak mancing ya. Iya, Pak. Silakan. Ini hujan, Pak. Kenapa tidak berhenti, Pak? Enggak, emang saya lagi suntuk. Saya hobi, Pak, mancing. Jadi Bapak kalau mancing itu tujuannya apa, Pak? Nyari kesenangan aja, Pak. Oh, nyari kesenangan. Iya. Emang kalau udah hobi kan susah, Pak. Betul. Enggak takut sakit, Pak? Kan pakai mantel saya ini. Oke, pakai mantel ya, Pak ya. Iya. Siapa namanya, Pak? Nama saya Joy. Oke, Bang Joy. Saya panggil Bang aja ya, Bang. Iya, silakan. Oke, Bang Joy. Oke, Bang Joy, ini umpannya apa yang dipakai, Bang Joy? Pelet ya kayaknya, Bang Joy. Pelet. Oh, pelet ya. Oke, Bang Joy. Tadi udah dapat, Pak, ikannya, Pak? Dapat 5. Ush, luar biasa dapat 5. Kemana ikannya, Pak? Sengaja saya lepas. Oh, dilepas kembali. Tujuannya apa, Pak? Habisnya saya bawa ke rumah juga dapatnya kecil. Oh, iya. Satu, saya buat melestarikan di sini, Setu Sawangan ini. Luar biasa, Bapak. Ya, semoga Bapak dapat piagam penghargaan Al-Kafataru ya, kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Untuk apa, pelestarian lingkungan. Bagus ya. Itu, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan mancing lagi, Pak ya. Terima kasih, Pak. Iya, saya yang terima kasih, Pak. Bapak selalu lupa, ya. Saya berterima kasih Bapak sudah melestarikan Setu Sawangan ini. Hey, Pak, ini hujan memang sudah semakin lebat ya, Pak ya. Iya. Bapak masih akan bertahan, Pak? Ya, hujan rintik-rintik nggak terlalu besar, Pak. Oh, tidak diperdulikan ya, Pak ya. Iya, nggak iya. Terlalu besar, ini hujan lewat aja, oh, Pak. Oh, ini tapi memang semuanya sudah pada pergi nih. Ini udah mau maghrib, teman-teman, di sini. Ini sangat luar biasa. Dan jarang ada orang yang mancing, hanya ini sepertinya Mas Joy ini sepertinya sangat saking hobi mancing sehingga apapun yang terjadi ya, mau hujan, badai, geluduk, geledek atau angin topan ya, ini dia akan tetap bertahan. Ini perlu diapresiasi ya, ini yang namanya pemancing sejati. Dapat tidak dapat, yang penting dia bisa meletakkan kail di atas air. Mudah-mudahan tidak di ember. Oke, kita lanjut lagi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Emang ini hujannya sangat deras sekali. Ya, bisa kita lihat, coba. Nah. Biasa, ini pemancing sejati. Sepertinya mereka sudah mulai sampai ya di ketepian pintu air atau di bawah jembatan. Luar biasa anak-anak ini, kuat sekali ya. Itu jaraknya ada sekitar 1 km.
teman-teman, rupanya hari sudah semakin sore, sebentar lagi akan ada azan maghrib dan ini hujannya cukup lebat ya. Kita sengaja membuat video ini di sore hari dan hujan. Sepertinya pemandangannya cukup indah, cukup bagus terkena air hujan. Di sini ada tukang bakso. Nah ini pemancing Mas, apa itu namanya tadi ya, Mas Joy ya. Ya sepertinya dia akan selesai. Oke, akan di